Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT maupun bagi Anda para masyarakat yang harus diketahui pada hari ini. Dan ini terkait bantuan langsung tunai tambahan BLT El Nino yang proses pencairannya ini dalam waktu dekat akan kembali disalurkan oleh pemerintah. Bagi Anda, KPM, PKH, dan PPNT ini siap-siap akan segera menerima tambahan BLT El Nino total Rp400.000. Kemudian ada kabar penting terbaru terkait hanya untuk kategori KPM, PKH, dan BPNT yang sudah mendapatkan ini saja yang dipastikan akan cair BLT El Nino-nya besok melalui kantor pos atau melalui pihak desa senilai Rp400.000. Kira-kira untuk kategori KPM yang sudah mendapatkan apa, yang bersiap akan segera cair bantuan BLT El Nino-nya pada bulan ini. Kemudian ada informasi terbaru untuk besok terkait surat undangan pencairan BLT El Nino yang dalam waktu dekat ini akan segera dibagikan di berbagai daerah. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, proses pencairan BLT El Nino ini benar-benar akan segera disalurkan. BLT El Nino ini dikucurkan untuk membantu keluarga yang tidak mampu di tengah kemarau panjang. Ini akan dibagikan pada bulan November hingga Desember. Kementerian Sosial saat ini masih sedang melakukan pengkajian ulang terhadap 18,8 juta keluarga penerima manfaat BLT El Nino. Tujuan pengkajian ulang tersebut bertujuan agar pemanfaatan program bantuan bisa tepat sasaran. Para KPM, PKH, dan PPNT yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BLT El Nino, jangan kaget jika tiba-tiba surat undangan pencairan sudah mulai dibagikan di daerah Anda. Kemudian ada kabar penting yang harus diketahui, dan ini terkait hanya bagi KPM, PKH, dan BPNT dengan kategori ini yang dipastikan akan segera cair BLT El Nino-nya. Dan ini adalah bagi KPM, PKH, dan BPNT yang sudah ditetapkan namanya oleh pusat untuk menjadi penerima BLT El Nino, dan bagi KPM yang telah mendapatkan surat undangan pencairan dari pihak pos atau pihak desa yang dipastikan akan cair menerima tambahan BLT El Nino total Rp400.000 di bulan ini. Saya doakan semoga dalam waktu dekat ataupun besok, semoga surat undangan pencairan BLT El Nino, semoga surat undangan pencairannya akan segera dibagikan di daerah Anda agar bantuan bisa segera dimanfaatkan manfaatnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.